ada dua orang laki-laki yang suka sama kau. Yang satu muslim, yang satu tidak. Sudah menjadi fitrahnya hati Vidya seperti ini, Pak. Kau itu punya iman, sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau. Aman tahu kan aku Islam? Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu. Apa yang ada di otak lu sehingga lu mencintai perempuan muslim itu? Apa dia paham cara menghormati leluhur lu? Pak, gua udah dewasa ya. Gua berhak nentuin hidup gua sendiri. Hey, what I found here. A lonely handsome man with grumpy face. Aku mau secepatnya meresmikan hubungan kalian. Aku gak peduli perasaan kamu. Kamu harus menikah dengan Chelsea. Doa cua bukinya. Ini soal cowok yang sedang mendekati Vidya. Oh, yang Cina itu? Memang aku keturunan Cina. Tapi aku orang Indonesia. Wajah lang tenang ekwana. Kuca waktu wasihan pun, kau tenang lang. Cie. Jadi wajah lu hong siok kalian. Jadi aku kalau bukan muslim gak boleh di sini. Tapi emang mau ngapain? Aku... Kalau lu kekun kak Chelsea, lu yang sewa e kak ho. Pak, Hama yang jamin wa e sewa e kak ho. Aku tidak mau cintaku pada makhluk Allah menghalangi cintaku pada Allah. Kamu jangan salah paham, aku gak nyalahin kamu. Yang penting kita masih saling mencintai kan? Aku tidak mencintai kamu. Ada dua orang laki-laki yang suka sama kau. Yang satu muslim, yang satu tidak. Sudah menjadi fitrahnya hati Vidya seperti ini, Pak. Kau itu punya iman, sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau. Aman tahu kan aku Islam? Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu. Apa yang ada di otak lu sehingga lu mencintai perempuan muslim itu? Apa dia paham cara menghormati leluhur lu? Pak, gua udah dewasa ya. Gua berhak nentuin hidup gua sendiri. Hey, what I found here. A lonely handsome man with grumpy face. Aku mau secepatnya meresmikan hubungan kalian. Aku gak peduli perasaan kamu. Kamu harus menikah dengan Chelsea. Doa cua bukinya. Ini soal cowok yang sedang mendekati Vidya. Oh, yang Cina itu? Memang aku keturunan Cina. Tapi aku orang Indonesia. Wajah lu lang tenang ekwana. Kuca waktu wasihan pun, kau tenang lang. Cie. Jadi wajah lu hong siok kalian. Jadi aku kalau bukan muslim gak boleh di sini. Tapi emang mau ngapain? Aku... Kalau lu kekun kak Chelsea, lu yang sewa e kak ho. Pak, Hama yang jamin wa e sewa e kak ho. Aku tidak mau cintaku pada makhluk Allah menghalangi cintaku pada Allah. Kamu jangan salah paham, aku gak nyalahin kamu. Yang penting kita masih saling cintai kan? Aku tidak mencintai kamu. Iman dan takwa. Ada dua orang laki-laki yang suka sama kau. Yang satu muslim, yang satu tidak. Sudah menjadi fitrahnya hati Vidya seperti ini, Pak. Kau itu punya iman, sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau. Aman tahu kan aku Islam? Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu. Apa yang ada di otak lu sehingga lu mencintai perempuan muslim itu? Apa dia paham cara
Pa, gua udah dewasa ya. Gua berhak nentuin hidup gua sendiri. Hey, what I found here. A lonely handsome man with grumpy face. Aku mau secepatnya meresmikan hubungan kalian. Aku gak peduli perasaan kamu. Kamu harus menikah dengan Chelsea. Doai cua bukina. Ini soal cowok yang sedang mendekati Vidya. Oh, yang Cina itu? Memang aku keturunan Cina. Tapi aku orang Indonesia. Wat selalu lang tenang ekwana. Kuca waktu wasihan pun, kau tenang lang. Cie. Jadi wat selalu hong siok kalian. Jadi aku kalau bukan muslim gak boleh di sini. Tapi emang mau ngapain? Aku... Kalau lu ke hun kak Chelsea, lu yang sewa ya kak ho. Pak, Hama yang jamin wa yang sewa ya kak ho. Aku tidak mau cintaku pada makhluk Allah menghalangi cintaku pada Allah. Kamu jangan salah paham, aku gak nyalahin kamu. Yang penting kita masih saling mencintai kan? Aku tidak mencintai kamu. Iman dan takwa. Ada dua orang laki-laki yang suka sama kau. Yang satu muslim, yang satu tidak. Sudah menjadi fitrahnya hati Vidya seperti ini, Pak. Kau itu punya iman. Sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau. Aman tahu kan aku Islam? Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu. Apa yang ada di otak lu sehingga lu mencintai perempuan muslim itu? Apa dia paham cara menghormati leluhur lu? Pa, gua udah dewasa ya. Gua berhak nentuin hidup gua sendiri. Hey, what I found here. A lonely handsome man with grumpy face. Aku mau secepatnya meresmikan hubungan kalian. Aku gak peduli perasaan kamu. Kamu harus menikah dengan Chelsea. Doai cua bukina. Ini soal cowok yang sedang mendekati Vidya. Oh, yang Cina itu? Memang aku keturunan Cina. Tapi aku orang Indonesia. Wat selalu lang tenang ekwana. Kuca waktu wasihan pun, kau tenang lang. Cie. Jadi wat selalu hong siok kalian. Jadi aku kalau bukan muslim gak boleh di sini. Tapi emang mau ngapain? Aku... Kalau lu ke hun kak Chelsea, lu yang sewa ya kak ho. Pak, Hama yang jamin wa yang sewa ya kak ho. Aku tidak mau cintaku pada makhluk Allah menghalangi cintaku pada Allah. Kamu jangan salah paham, aku gak nyalahin kamu. Yang penting kita masih saling mencintai kan? Aku tidak mencintai kamu. Iman dan takwa. Ada dua orang laki-laki yang suka sama kau. Yang satu muslim, yang satu tidak. Sudah menjadi fitrahnya hati Vidya seperti ini, Pak. Kau itu punya iman. Sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau. Aman tahu kan aku Islam? Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu. Apa yang ada di otak lu sehingga lu mencintai perempuan muslim itu? Apa dia paham cara menghormati leluhur lu? Pa, gua udah dewasa ya. Gua berhak nentuin hidup gua sendiri. Hey, what I found here. A lonely handsome man with grumpy face. Aku mau secepatnya meresmikan hubungan kalian. Aku gak peduli perasaan kamu. Kamu harus menikah dengan Chelsea. Doai cua bukina. Ini soal cowok yang sedang mendekati Vidya. Oh, yang Cina itu? Memang aku keturunan Cina. Tapi aku orang Indonesia. Wat selalu lang tenang ekwana. Kuca waktu wasihan pun,
Kau tenang lang. Cie. Jadi wat sai lo Hong Xiao kalian. Jadi aku kalau bukan muslim gak boleh di sini. Tapi emang mau ngapain? Aku. Kalau lu kekun ke Chelsea, lu yang sewa ke Kak Ho. Pak, Hama yang jamin wa yang sewa ke Kak Ho. Aku tidak mau cintaku pada makhluk Allah menghalangi cintaku pada Allah. Kamu jangan salah paham, aku gak nyalahin kamu. Yang penting kita masih saling mencintai kan? Aku tidak mencintai kamu. Iman dan takwa. Ada dua orang laki-laki yang suka sama kau. Yang satu muslim, yang satu tidak. Sudah menjadi fitrahnya hati Vidya seperti ini, Pak. Kau itu punya iman, sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau. Aman tahu kan aku Islam? Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu. Apa yang ada di otak lu sehingga lu mencintai perempuan muslim itu? Apa dia paham cara menghormati leluhur lu? Pak, gua udah dewasa ya. Gua berhak nentuin hidup gua sendiri. Hey, what I found here. A lonely handsome man with crampy face. Aku mau secepatnya meresmikan hubungan kalian. Aku gak peduli perasaan kamu. Kamu harus menikah dengan Chelsea. Duai Chua Bukina. Ini soal cowok yang sedang mendekati Vidya. Oh, yang Cina itu? Memang, aku keturunan Cina. Tapi aku orang Indonesia. Wat selalu lang tenang ekwana. Kuca waktu wasehan pun, kau tenang lang. Cie. Jadi wat selalu Hong Xiao kalian. Jadi aku kalau bukan muslim gak boleh di sini. Tapi emang mau ngapain? Aku... Kalau lu kekun ke Chelsea, lu yang sewa ke Kak Ho. Pak, Hama yang jamin wa yang sewa ke Kak Ho. Aku tidak mau cintaku pada makhluk Allah menghalangi cintaku pada Allah. Kamu jangan salah paham, aku gak nyalahin kamu. Yang penting kita masih saling mencintai kan? Aku tidak mencintai kamu. Iman dan takwa. Ada dua orang laki-laki yang suka sama kau. Yang satu muslim, yang satu tidak. Sudah menjadi fitrahnya hati Vidya seperti ini, Pak. Kau itu punya iman, sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau. Aman tahu kan aku Islam? Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu. Apa yang ada di otak lu sehingga lu mencintai perempuan muslim itu? Apa dia paham cara menghormati leluhur lu? Pak, gua udah dewasa ya. Gua berhak nentuin hidup gua sendiri. Hey, what I found here. A lonely handsome man with crampy face. Aku mau secepatnya meresmikan hubungan kalian. Aku gak peduli perasaan kamu. Kamu harus menikah dengan Chelsea. Duai Chua Bukina. Ini soal cowok yang sedang mendekati Vidya. Oh, yang Cina itu? Memang, aku keturunan Cina. Tapi aku orang Indonesia. Wat selalu lang tenang ekwana. Kuca waktu wasehan pun, kau tenang lang. Cie. Jadi wat selalu Hong Xiao kalian. Jadi aku kalau bukan muslim gak boleh di sini. Tapi emang mau ngapain? Aku... Kalau lu kekun ke Chelsea, lu yang sewa ke Kak Ho. Pak, Hama yang jamin wa yang sewa ke Kak Ho. Aku tidak mau cintaku pada makhluk Allah menghalangi cintaku pada Allah. Kamu jangan salah paham, aku gak nyalahin kamu. Yang penting kita masih saling mencintai kan? Aku tidak mencintai kamu. Iman dan takwamu.
ada dua orang laki-laki yang suka sama kau. Yang satu muslim, yang satu tidak. Sudah menjadi fitrahnya hati Vidya seperti ini, Pak. Kau itu punya iman, sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau. Abang tahu kan aku Islam? Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu. Apa yang ada di otak lu sehingga lu mencintai perempuan muslim itu? Apa dia paham cara menghormati leluhur lu? Pak, gua udah dewasa ya. Gua berhak menentukan hidup gua sendiri. Hey, what I found here. A lonely handsome man with grumpy face. Aku mau secepatnya meresmikan hubungan kalian. Aku gak peduli perasaan kamu. Kamu harus menikah dengan Chelsea. Doai cua bukina. Ini soal cowok yang sedang mendekati Vidya. Oh, yang Cina itu? Memang aku keturunan Cina. Tapi aku orang Indonesia. Wajah lu lang tenang ekwana. Kuca waktu wasihan pun, kau tenang lang. Cie. Jadi wajah lu hong siok kalian. Jadi aku kalau bukan muslim gak boleh di sini. Tapi emang mau ngapain? Aku... Kalau lu ke hun ka Chelsea, lu sewa e ka ho. Pak, hama yang jamin wa sewa e ka ho. Aku tidak mau cintaku pada makhluk Allah menghalangi cintaku pada Allah. Kamu jangan salah paham, aku gak nyalahin kamu. Yang penting kita masih saling mencintai kan? Aku tidak mencintai kamu. Iman dan takwa. Ada dua orang laki-laki yang suka sama kau. Yang satu muslim, yang satu tidak. Sudah menjadi fitrahnya hati Vidya seperti ini, Pak. Kau itu punya iman, sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau. Abang tahu kan aku Islam? Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu. Apa yang ada di otak lu sehingga lu mencintai perempuan muslim itu? Apa dia paham cara menghormati leluhur lu? Pak, gua udah dewasa ya. Gua berhak menentukan hidup gua sendiri. Hey, what I found here. A lonely handsome man with grumpy face. Aku mau secepatnya meresmikan hubungan kalian. Aku gak peduli perasaan kamu. Kamu harus menikah dengan Chelsea. Doai cua bukina. Ini soal cowok yang sedang mendekati Vidya. Oh, yang Cina itu? Memang aku keturunan Cina. Tapi aku orang Indonesia. Wajah lu lang tenang ekwana. Kuca waktu wasihan pun, kau tenang lang. Cie. Jadi wajah lu hong siok kalian. Jadi aku kalau bukan muslim gak boleh di sini. Tapi emang mau ngapain? Aku... Kalau lu ke hun ka Chelsea, lu sewa e ka ho. Pak, hama yang jamin wa sewa e ka ho. Aku tidak mau cintaku pada makhluk Allah menghalangi cintaku pada Allah. Kamu jangan salah paham, aku gak nyalahin kamu. Yang penting kita masih saling mencintai kan? Aku tidak mencintai kamu. Iman dan takwa. Ada dua orang laki-laki yang suka sama kau. Yang satu muslim, yang satu tidak. Sudah menjadi fitrahnya hati Vidya seperti ini, Pak. Kau itu punya iman, sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau. Abang tahu kan aku Islam? Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu. Apa yang ada di otak lu sehingga lu mencintai perempuan muslim itu?
Apa dia paham cara menghormati leluhur lu? Pa, gua udah dewasa ya. Gua berhak nentuin hidup gua sendiri. Hey, what I found here. A lonely handsome man with grumpy face. Aku mau secepatnya meresmikan hubungan kalian. Aku gak peduli perasaan kamu. Kamu harus menikah dengan Chelsea. Doai cua bubina. Ini soal cowok yang sedang mendekati Vidya. Oh, yang Cina itu? Memang aku keturunan Cina. Tapi aku orang Indonesia. Wat selalu lang tenang ekwana. Kucah waktu wat sehan pun, kau tenang lang. Cie. Jadi wat selalu hong siok kalian. Jadi aku kalau bukan muslim gak boleh di sini. Tapi emang mau ngapain? Aku... Kalau lu kekun kak Chelsea, lu yang sewa e kak ho. Pak, Hama yang jamin wa yang sewa e kak ho. Aku tidak mau cintaku pada makhluk Allah menghalangi cintaku pada Allah. Kamu jangan salah paham, aku gak nyalahin kamu. Yang penting kita masih saling mencintai kan? Aku tidak mencintai kamu. Iman dan takwamu yang meluluhkan rasa ini menjadi nyata. Ada dua orang laki-laki yang suka sama kau. Yang satu muslim, yang satu tidak. Sudah menjadi fitrahnya hati Vidya seperti ini, Pak. Kau itu punya iman, sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau. Aman tahu kan aku Islam? Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu. Apa yang ada di otak lu sehingga lu mencintai perempuan muslim itu? Apa dia paham cara menghormati leluhur lu? Pa, gua udah dewasa ya. Gua berhak nentuin hidup gua sendiri. Hey, what I found here. A lonely handsome man with grumpy face. Aku mau secepatnya meresmikan hubungan kalian. Aku gak peduli perasaan kamu. Kamu harus menikah dengan Chelsea. Doai cua bubina. Ini soal cowok yang sedang mendekati Vidya. Oh, yang Cina itu? Memang aku keturunan Cina. Tapi aku orang Indonesia. Wat selalu lang tenang ekwana. Kucah waktu wat sehan pun, kau tenang lang. Cie. Jadi wat selalu hong siok kalian. Jadi aku kalau bukan muslim gak boleh di sini. Tapi emang mau ngapain? Aku... Kalau lu kekun kak Chelsea, lu yang sewa e kak ho. Pak, Hama yang jamin wa yang sewa e kak ho. Aku tidak mau cintaku pada makhluk Allah menghalangi cintaku pada Allah. Kamu jangan salah paham, aku gak nyalahin kamu. Yang penting kita masih saling mencintai kan? Aku tidak mencintai kamu. Iman dan takwamu yang ada dua orang laki-laki yang suka sama kau. Yang satu muslim, yang satu tidak. Sudah menjadi fitrahnya hati Vidya seperti ini, Pak. Kau itu punya iman, sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau. Aman tahu kan aku Islam? Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu. Apa yang ada di otak lu sehingga lu mencintai perempuan muslim itu? Apa dia paham cara menghormati leluhur lu? Pa, gua udah dewasa ya. Gua berhak nentuin hidup gua sendiri. Hey, what I found here. A lonely handsome man with grumpy face. Aku mau secepatnya meresmikan hubungan kalian. Aku gak peduli perasaan kamu. Kamu harus menikah dengan Chelsea. Doai cua bubina. Ini soal cowok yang sedang mendekati Vidya. Oh, yang Cina itu? Memang aku keturunan Cina. Tapi aku orang Indonesia.
Wat selalu lam tenang ekwana. Kuca waktu wat sehan pun, ho tenang lam. Cie. Jadi wat selalu hong siok kalian. Jadi aku kalau bukan muslim nggak boleh di sini. Tapi emang mau ngapain? Aku. Kalau lu ke hun kak Chelsea, lu sewa e kak ho. Pak, Hama yang jamin wa e sewa e kak ho. Aku tidak mau cintaku pada makhluk Allah menghalangi cintaku pada Allah. Kamu jangan salah paham, aku gak nyalahin kamu. Yang penting kita masih saling mencintai kan? Aku tidak mencintai kamu. Iman dan takwamu yang meluluhkan rasa ini menjadi nyata. Ada dua orang laki-laki yang suka sama kau. Yang satu muslim, yang satu tidak. Sudah menjadi fitrahnya hati Vidya seperti ini, Pak. Kau itu punya iman, sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau. Aman tahu kan aku Islam? Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu. Apa yang ada di otak lu sehingga lu mencintai perempuan muslim itu? Apa dia paham cara menghormati leluhur lu? Pa, gua udah dewasa ya. Gua berhak nentuin hidup gua sendiri. Hey, what I found here. A lonely handsome man with crampy face. Aku mau secepatnya meresmikan hubungan kalian. Aku gak peduli perasaan kamu. Kamu harus menikah dengan Chelsea. Doa cua bukina. Ini soal cowok yang sedang mendekati Vidya. Oh, yang Cina itu? Memang aku keturunan Cina. Tapi aku orang Indonesia. Wat selalu lam tenang ekwana. Kuca waktu wat sehan pun, ho tenang lam. Cie. Jadi wat selalu hong siok kalian. Jadi aku kalau bukan muslim gak boleh di sini. Tapi emang mau ngapain? Aku... Kalau lu ke hun kak Chelsea, lu sewa e kak ho. Pak, Hama yang jamin wa e sewa e kak ho. Aku tidak mau cintaku pada makhluk Allah menghalangi cintaku pada Allah. Kamu jangan salah paham, aku gak nyalahin kamu. Yang penting kita masih saling mencintai kan? Aku tidak mencintai kamu. Iman dan takwamu yang meluluhkan rasa ada dua orang laki-laki yang suka sama kau. Yang satu muslim, yang satu tidak. Sudah menjadi fitrahnya hati Vidya seperti ini, Pak. Kau itu punya iman, sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau. Aman tahu kan aku Islam? Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu. Apa yang ada di otak lu sehingga lu mencintai perempuan muslim itu? Apa dia paham cara menghormati leluhur lu? Pa, gua udah dewasa ya. Gua berhak nentuin hidup gua sendiri. Hey, what I found here. A lonely handsome man with crampy face. Aku mau secepatnya meresmikan hubungan kalian. Aku gak peduli perasaan kamu. Kamu harus menikah dengan Chelsea. Doa cua bukina. Ini soal cowok yang sedang mendekati Vidya. Oh, yang Cina itu? Memang aku keturunan Cina. Tapi aku orang Indonesia. Wat selalu lam tenang ekwana. Kuca waktu wat sehan pun, ho tenang lam. Cie. Jadi wat selalu hong siok kalian. Jadi aku kalau bukan muslim gak boleh di sini. Tapi emang mau ngapain? Aku... Kalau lu ke hun kak Chelsea, lu sewa e kak ho. Pak, Hama yang jamin wa sewa e kak ho. Aku tidak mau cintaku pada makhluk Allah menghalangi cintaku pada Allah. Kamu jangan salah paham, aku gak nyalahin kamu. Yang penting kita masih saling mencintai kan?
Aku tidak mencintai kamu. Iman dan takwamu yang meluluhkan rasa ini menjadi nyata. Ada dua orang laki-laki yang suka sama kau. Yang satu muslim, yang satu tidak. Sudah menjadi fitrahnya hati Vidya seperti ini, Pak. Kau itu punya iman, sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau. Aman tahu kan aku Islam? Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu. Apa yang ada di otak lu sehingga lu mencintai perempuan muslim itu? Apa dia paham cara menghormati leluhur lu? Pa, gua udah dewasa ya. Gua berhak menentukan hidup gua sendiri. Hey, what I found here. A lonely handsome man with grumpy face. Aku mau secepatnya meresmikan hubungan kalian. Aku gak peduli perasaan kamu. Kamu harus menikah dengan Chelsea. Dwight Chua Bukina. Ini soal cowok yang sedang mendekati Vidya. Oh, yang Cina itu? Memang, aku keturunan Cina. Tapi aku orang Indonesia. Wat salu lang tenang ekwana. Kuca waktu wasehan pun, ho tenang lang. Cie. Jadi wat salu hong siu kalian. Jadi aku kalau bukan muslim gak boleh di sini. Tapi emang mau ngapain? Aku... Kalau lu ke hun kak Chelsea, lu sewa e kak ho. Pak, hama yang jamin wa e sewa e kak ho. Aku tidak mau cintaku pada makhluk Allah menghalangi cintaku pada Allah. Kamu jangan salah paham, aku gak nyalahin kamu. Yang penting kita masih saling mencintai kan? Aku tidak mencintai kamu. Iman dan ada dua orang laki-laki yang suka sama kau. Yang satu muslim, yang satu tidak. Sudah menjadi fitrahnya hati Vidya seperti ini, Pak. Kau itu punya iman, sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau. Aman tahu kan aku Islam? Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu. Apa yang ada di otak lu sehingga lu mencintai perempuan muslim itu? Apa dia paham cara menghormati leluhur lu? Pa, gua udah dewasa ya. Gua berhak menentukan hidup gua sendiri. Hey, what I found here. A lonely handsome man with grumpy face. Aku mau secepatnya meresmikan hubungan kalian. Aku gak peduli perasaan kamu. Kamu harus menikah dengan Chelsea. Dwight Chua Bukina. Ini soal cowok yang sedang mendekati Vidya. Oh, yang Cina itu? Memang, aku keturunan Cina. Tapi aku orang Indonesia. Wat salu lang tenang ekwana. Kuca waktu wasehan pun, ho tenang lang. Cie. Jadi wat salu hong siu kalian. Jadi aku kalau bukan muslim gak boleh di sini. Tapi emang mau ngapain? Aku... Kalau lu ke hun kak Chelsea, lu sewa e kak ho. Pak, hama yang jamin wa sewa e kak ho. Aku tidak mau cintaku pada makhluk Allah menghalangi cintaku pada Allah. Kamu jangan salah paham, aku gak nyalahin kamu. Yang penting kita masih saling mencintai kan? Aku tidak mencintai kamu. Iman dan takwamu yang meluluhkan rasa. Ada dua orang laki-laki yang suka sama kau. Yang satu muslim,
yang satu tidak. Sudah menjadi fitrahnya hati Vidya seperti ini, Pak. Kau itu punya iman, sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau. Abang tahu kan aku Islam? Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu. Apa yang ada di otak lu sehingga lu mencintai perempuan muslim itu? Apa dia paham cara menghormati leluhur lu? Pa, gua udah dewasa ya. Gua berhak menentukan hidup gua sendiri. Hey, what I found here. A lonely handsome man with grumpy face. Aku mau secepatnya meresmikan hubungan kalian. Aku gak peduli perasaan kamu. Kamu harus menikah dengan Chelsea. Doai Chua Bukina. Ini soal cowok yang sedang mendekati Vidya. Oh, yang Cina itu? Memang aku keturunan Cina. Tapi aku orang Indonesia. Wajah lu lang tenang ekwana. Kucah waktu wasehan pun, kau tenang lang. Cie. Jadi wajah lu hong siok kalian. Jadi aku kalau bukan muslim nggak boleh di sini. Tapi emang mau ngapain? Aku... Kalau lu ke hun ka Chelsea, lu sewa e ka ho. Pak, hama yang jamin wa e sewa e ka ho. Aku tidak mau cintaku pada makhluk Allah menghalangi cintaku pada Allah. Kamu jangan salah paham, aku nggak nyalahin kamu. Yang penting kita masih saling mencintai kan? Aku tidak mencintai kamu. Ada dua orang laki-laki yang suka sama kau. Yang satu muslim, yang satu tidak. Sudah menjadi fitrahnya hati Vidya seperti ini, Pak. Kau itu punya iman, sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau. Abang tahu kan aku Islam? Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu. Apa yang ada di otak lu sehingga lu mencintai perempuan muslim itu? Apa dia paham cara menghormati leluhur lu? Pa, gua udah dewasa ya. Gua berhak menentukan hidup gua sendiri. Hey, what I found here. A lonely handsome man with grumpy face. Aku mau secepatnya meresmikan hubungan kalian. Aku gak peduli perasaan kamu. Kamu harus menikah dengan Chelsea. Doai Chua Bukina. Ini soal cowok yang sedang mendekati Vidya. Oh, yang Cina itu? Memang aku keturunan Cina. Tapi aku orang Indonesia. Wajah lu lang tenang ekwana. Kucah waktu wasehan pun, kau tenang lang. Cie. Jadi wajah lu hong siok kalian. Jadi aku kalau bukan muslim gak boleh di sini. Tapi emang mau ngapain? Aku... Kalau lu ke hun ka Chelsea, lu sewa e ka ho. Pa, hama yang jamin wa sewa e ka ho. Aku tidak mau cintaku pada makhluk Allah menghalangi cintaku pada Allah. Kamu jangan salah paham, aku gak nyalahin kamu. Yang penting kita masih saling mencintai kan? Aku tidak mencintai kamu. Iman dan ada dua orang laki-laki yang suka sama kau. Yang satu muslim, yang satu tidak. Sudah menjadi fitrahnya hati Vidya seperti ini, Pak. Kau itu punya iman, sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau. Abang tahu kan aku Islam? Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu. Apa yang ada di otak lu sehingga lu mencintai perempuan muslim itu? Apa dia paham cara menghormati leluhur lu? Pa, gua udah dewasa ya.
gue berhak nentuin hidup gue sendiri. Hey, what I found here? A lonely handsome man with grumpy face? Aku mau secepatnya meresmikan hubungan kalian. Aku gak peduli perasaan kamu. Kamu harus menikah dengan Chelsea. Doai cua bukina. Ini soal cowok yang sedang mendekati Vidya. Oh, yang Cina itu? Memang aku keturunan Cina. Tapi aku orang Indonesia. Wat selalu lang tenang ekwana. Kuca waktu wat sehan pun, to tenang lang. Cie. Jadi wat selalu hong siok kalian. Jadi aku kalau bukan muslim gak boleh di sini. Tapi emang mau ngapain? Aku... Kalau lu ke hun kak Chelsea, lu yang sewa e kak ho. Pak, Hama yang jamin wa e sewa e kak ho. Aku tidak mau cintaku pada makhluk Allah menghalangi cintaku pada Allah. Kamu jangan salah paham, aku gak nyalahin kamu. Yang penting kita masih saling mencintai kan? Aku tidak mencintai kamu. Iman dan takwamu yang meluluhkan rasa ini menjadi nyata. Ada dua orang laki-laki yang suka sama kau. Yang satu muslim, yang satu tidak. Sudah menjadi fitrahnya hati Vidya seperti ini, Pak. Kau itu punya iman, sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau. Aman tahu kan aku Islam? Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu. Apa yang ada di otak lu sehingga lu mencintai perempuan muslim itu? Apa dia paham cara menghormati leluhur lu? Pa, gua udah dewasa ya. Gua berhak nentuin hidup gua sendiri. Hey, what I found here? A lonely handsome man with grumpy face? Aku mau secepatnya meresmikan hubungan kalian. Aku gak peduli perasaan kamu. Kamu harus menikah dengan Chelsea. Doai cua bukina. Ini soal cowok yang sedang mendekati Vidya. Oh, yang Cina itu? Memang aku keturunan Cina. Tapi aku orang Indonesia. Wat selalu lang tenang ekwana. Kuca waktu wat sehan pun, to tenang lang. Cie. Jadi wat selalu hong siok kalian. Jadi aku kalau bukan muslim gak boleh di sini. Tapi emang mau ngapain? Aku... Kalau lu ke hun kak Chelsea, lu yang sewa e kak ho. Pak, Hama yang jamin wa e sewa e kak ho. Aku tidak mau cintaku pada makhluk Allah menghalangi cintaku pada Allah. Kamu jangan salah paham, aku gak nyalahin kamu. Yang penting kita masih saling mencintai kan? Aku tidak mencintai kamu. Iman dan takwamu yang meluluhkan rasa. Ada dua orang laki-laki yang suka sama kau. Yang satu muslim, yang satu tidak. Sudah menjadi fitrahnya hati Vidya seperti ini, Pak. Kau itu punya iman, sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau. Aman tahu kan aku Islam? Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu. Apa yang ada di otak lu sehingga lu mencintai perempuan muslim itu? Apa dia paham cara menghormati leluhur lu? Pa, gua udah dewasa ya. Gua berhak nentuin hidup gua sendiri. Hey, what I found here? A lonely handsome man with grumpy face? Aku mau secepatnya meresmikan hubungan kalian. Aku gak peduli perasaan kamu. Kamu harus menikah dengan Chelsea. Doai cua bukina. Ini soal cowok yang sedang mendekati Vidya. Oh, yang Cina itu? Memang aku keturunan Cina. Tapi aku orang Indonesia. Wat selalu lang tenang ekwana. Kuca waktu wasehan pun, to tenang lang. Cie.
Jadi wat sailo Hong Xiao kalian. Jadi aku kalau bukan muslim nggak boleh di sini. Tapi emang mau ngapain? Aku. Kalau lu ke Hong Kong Chelsea, lu yang sewa ya Kak Ho. Pak, Hama yang jamin wa yang sewa ya Kak Ho. Aku tidak mau cintaku pada makhluk Allah menghalangi cintaku pada Allah. Kamu jangan salah paham, aku nggak nyalahin kamu. Yang penting kita masih saling mencintai kan? Aku tidak mencintai kamu. Iman dan takwamu yang meluluhkan rasa ini menjadi nyata. Ada dua orang laki-laki yang suka sama kau. Yang satu muslim, yang satu tidak. Sudah menjadi fitrahnya hati Vidya seperti ini, Pak. Kau itu punya iman, sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau. Abang tahu kan aku Islam? Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu. Apa yang ada di otak lu sehingga lu mencintai perempuan muslim itu? Apa dia paham cara menghormati leluhur lu? Pa, gua udah dewasa ya. Gua berhak nentuin hidup gua sendiri. Hey, what I found here. A lonely handsome man with grumpy face. Aku mau secepatnya meresmikan hubungan kalian. Aku gak peduli perasaan kamu. Kamu harus menikah dengan Chelsea. Doa cua bubina. Ini soal cowok yang sedang mendekati Vidya. Oh, yang Cina itu? Memang aku keturunan Cina. Tapi aku orang Indonesia. Wat sadu lang tenang ekwana. Kuca waktu wasihan pun, ho tenang lang. Cie. Jadi wat sadu Hong Xiao kalian. Jadi aku kalau bukan muslim gak boleh di sini. Tapi emang mau ngapain? Aku... Kalau lu ke Hong Kong Chelsea, lu yang sewa ya Kak Ho. Pak, Hama yang jamin wa yang sewa ya Kak Ho. Aku tidak mau cintaku pada makhluk Allah menghalangi cintaku pada Allah. Kamu jangan salah paham, aku gak nyalahin kamu. Yang penting kita masih saling mencintai kan? Aku tidak mencintai kamu. Iman dan takwamu yang meluluhkan rasa. Ada dua orang laki-laki yang suka sama kau. Yang satu muslim, yang satu tidak. Sudah menjadi fitrahnya hati Vidya seperti ini, Pak. Kau itu punya iman, sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau. Abang tahu kan aku Islam? Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu. Apa yang ada di otak lu sehingga lu mencintai perempuan muslim itu? Apa dia paham cara menghormati leluhur lu? Pa, gua udah dewasa ya. Gua berhak nentuin hidup gua sendiri. Hey, what I found here. A lonely handsome man with grumpy face. Aku mau secepatnya meresmikan hubungan kalian. Aku gak peduli perasaan kamu. Kamu harus menikah dengan Chelsea. Doa cua bubina. Ini soal cowok yang sedang mendekati Vidya. Oh, yang Cina itu? Memang aku keturunan Cina. Tapi aku orang Indonesia. Wat sadu lang tenang ekwana. Kuca waktu wasihan pun, ho tenang lang. Cie. Jadi wat sadu Hong Xiao kalian. Jadi aku kalau bukan muslim gak boleh di sini. Tapi emang mau ngapain? Aku... Kalau lu ke Hong Kong Chelsea, lu yang sewa ya Kak Ho. Pak, Hama yang jamin wa yang sewa ya Kak Ho. Aku tidak mau cintaku pada makhluk Allah menghalangi cintaku pada Allah. Kamu jangan salah paham, aku gak nyalahin kamu. Yang penting kita masih saling mencintai kan? Aku tidak mencintai kamu. Iman dan takwamu yang meluluhkan.
ada dua orang laki-laki yang suka sama kau. Yang satu muslim, yang satu tidak. Sudah menjadi fitrahnya hati Vidya seperti ini, Pak. Kau itu punya iman, sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau. Aman tahu kan aku Islam? Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu. Apa yang ada di otak lu sehingga lu mencintai perempuan muslim itu? Apa dia paham cara menghormati leluhur lu? Pak, gua udah dewasa ya. Gua berhak menentukan hidup gua sendiri. Hey, what I found here. A lonely handsome man with crampy face. Aku mau secepatnya meresmikan hubungan kalian. Aku gak peduli perasaan kamu. Kamu harus menikah dengan Chelsea. Dwight Chua Bukina. Ini soal cowok yang sedang mendekati Vidya. Oh, yang Cina itu? Memang, aku keturunan Cina. Tapi aku orang Indonesia. Wajah lu lang tenang, Ekwana. Kuca waktu wasihan pun, kau tenang lang. Cie. Jadi wajah lu Hong Xiao kalian. Jadi aku kalau bukan muslim gak boleh di sini. Tapi emang mau ngapain? Aku... Kalau lu kek hun kak Chelsea, lu sewa e kak ho. Pak, Hama yang jamin wa e sewa e kak ho. Aku tidak mau cintaku pada makhluk Allah menghalangi cintaku pada Allah. Kamu jangan salah paham, aku gak nyalahin kamu. Yang penting kita masih saling mencintai kan? Aku tidak mencintai kamu. Iman dan takwamu. Ada dua orang laki-laki yang suka sama kau. Yang satu muslim, yang satu tidak. Sudah menjadi fitrahnya hati Vidya seperti ini, Pak. Kau itu punya iman, sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau. Aman tahu kan aku Islam? Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu. Apa yang ada di otak lu sehingga lu mencintai perempuan muslim itu? Apa dia paham cara menghormati leluhur lu? Pak, gua udah dewasa ya. Gua berhak menentukan hidup gua sendiri. Hey, what I found here. A lonely handsome man with crampy face. Aku mau secepatnya meresmikan hubungan kalian. Aku gak peduli perasaan kamu. Kamu harus menikah dengan Chelsea. Dwight Chua Bukina. Ini soal cowok yang sedang mendekati Vidya. Oh, yang Cina itu? Memang, aku keturunan Cina. Tapi aku orang Indonesia. Wajah lu lang tenang, Ekwana. Kuca waktu wasihan pun, kau tenang lang. Cie. Jadi wajah lu Hong Xiao kalian. Jadi aku kalau bukan muslim gak boleh di sini. Tapi emang mau ngapain? Aku... Kalau lu kek hun kak Chelsea, lu sewa e kak ho. Pak, Hama yang jamin wa sewa e kak ho. Aku tidak mau cintaku pada makhluk Allah menghalangi cintaku pada Allah. Kamu jangan salah paham, aku gak nyalahin kamu. Yang penting kita masih saling mencintai kan? Aku tidak mencintai kamu. Iman dan takwamu. Ada dua orang laki-laki yang suka sama kau. Yang satu muslim, yang satu tidak. Sudah menjadi fitrahnya hati Vidya seperti ini, Pak. Kau itu punya iman, sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau. Aman tahu kan aku Islam? Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu. Apa yang ada di otak lu sehingga lu mencintai perempuan muslim itu?
Apa dia paham cara menghormati leluhur lu? Pa, gua udah dewasa ya. Gua berhak nentuin hidup gua sendiri. Hey, what I found here. A lonely handsome man with grumpy face. Aku mau secepatnya meresmikan hubungan kalian. Aku gak peduli perasaan kamu. Kamu harus menikah dengan Chelsea. Doai cua bukina. Ini soal cowok yang sedang mendekati Vidya. Oh, yang Cina itu? Memang aku keturunan Cina. Tapi aku orang Indonesia. Wat selalu lam tenang ekwana. Kuca waktu wat sehan pun, ho tenang lam. Cie. Jadi wat selalu hong siok kalian. Jadi aku kalau bukan muslim gak boleh di sini. Tapi emang mau ngapain? Aku... Kalau lu kekun kak Chelsea, lu yang sewa ya kak ho. Pak, Hama yang jamin wa yang sewa ya kak ho. Aku tidak mau cintaku pada makhluk Allah menghalangi cintaku pada Allah. Kamu jangan salah paham, aku gak nyalahin kamu. Yang penting kita masih saling mencintai kan? Aku tidak mencintai kamu. Iman dan takwamu yang meluluhkan rasa ini menjadi nyata. Ada dua orang laki-laki yang suka sama kau. Yang satu muslim, yang satu tidak. Sudah menjadi fitrahnya hati Vidya seperti ini, Pak. Kau itu punya iman, sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau. Aman tahu kan aku Islam? Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu. Apa yang ada di otak lu sehingga lu mencintai perempuan muslim itu? Apa dia paham cara menghormati leluhur lu? Pa, gua udah dewasa ya. Gua berhak nentuin hidup gua sendiri. Hey, what I found here. A lonely handsome man with grumpy face. Aku mau secepatnya meresmikan hubungan kalian. Aku gak peduli perasaan kamu. Kamu harus menikah dengan Chelsea. Doai cua bukina. Ini soal cowok yang sedang mendekati Vidya. Oh, yang Cina itu? Memang aku keturunan Cina. Tapi aku orang Indonesia. Wat selalu lam tenang ekwana. Kuca waktu wat sehan pun, ho tenang lam. Cie. Jadi wat selalu hong siok kalian. Jadi aku kalau bukan muslim gak boleh di sini. Tapi emang mau ngapain? Aku... Kalau lu kekun kak Chelsea, lu yang sewa ya kak ho. Pak, Hama yang jamin wa yang sewa ya kak ho. Aku tidak mau cintaku pada makhluk Allah menghalangi cintaku pada Allah. Kamu jangan salah paham, aku gak nyalahin kamu. Yang penting kita masih saling mencintai kan? Aku tidak mencintai kamu. Iman dan takwamu. Ada dua orang laki-laki yang suka sama kau. Yang satu muslim, yang satu tidak. Sudah menjadi fitrahnya hati Vidya seperti ini, Pak. Kau itu punya iman, sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau. Aman tahu kan aku Islam? Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu. Apa yang ada di otak lu sehingga lu mencintai perempuan muslim itu? Apa dia paham cara menghormati leluhur lu? Pa, gua udah dewasa ya. Gua berhak nentuin hidup gua sendiri. Hey, what I found here. A lonely handsome man with grumpy face. Aku mau secepatnya meresmikan hubungan kalian. Aku gak peduli perasaan kamu. Kamu harus menikah dengan Chelsea. Doai cua bukina. Ini soal cowok yang sedang mendekati Vidya. Oh, yang Cina itu? Memang aku keturunan Cina. Tapi aku orang Indonesia.
Wat selalu lam tenang ekwana. Kuca waktu wat sehan pun, ko tenang lam. Cie. Jadi wat selalu hong siok kalian. Jadi aku kalau bukan muslim nggak boleh di sini. Tapi emang mau ngapain? Aku. Kalau lu ke Hun Kak Chelsea, lu yang sewa eh Kak Ho. Pak, Hama yang jamin wa yang sewa eh Kak Ho. Aku tidak mau cintaku pada makhluk Allah menghalangi cintaku pada Allah. Kamu jangan salah paham, aku gak nyalahin kamu. Yang penting kita masih saling mencintai kan? Aku tidak mencintai kamu. Iman dan takwamu yang meluluhkan rasa ini menjadi nyata. Ada dua orang laki-laki yang suka sama kau. Yang satu muslim, yang satu tidak. Sudah menjadi fitrahnya hati Vidya seperti ini, Pak. Kau itu punya iman, sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau. Aman tahu kan aku Islam? Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu. Apa yang ada di otak lu sehingga lu mencintai perempuan muslim itu? Apa dia paham cara menghormati leluhur lu? Pa, gua udah dewasa ya. Gua berhak menentuin hidup gua sendiri. Hey, what I found here. A lonely handsome man with crampy face. Aku mau secepatnya meresmikan hubungan kalian. Aku gak peduli perasaan kamu. Kamu harus menikah dengan Chelsea. Luai Chua Bukina. Ini soal cowok yang sedang mendekati Vidya. Oh, yang Cina itu? Memang, aku keturunan Cina. Tapi aku orang Indonesia. Wat selalu lam tenang ekwana. Kuca waktu wat sehan pun, ko tenang lam. Cie. Jadi wat selalu hong siok kalian. Jadi aku kalau bukan muslim gak boleh di sini. Tapi emang mau ngapain? Aku... Kalau lu ke Hun Kak Chelsea, lu yang sewa eh Kak Ho. Pak, Hama yang jamin wa yang sewa eh Kak Ho. Aku tidak mau cintaku pada makhluk Allah menghalangi cintaku pada Allah. Kamu jangan salah paham, aku gak nyalahin kamu. Yang penting kita masih saling mencintai kan? Aku tidak mencintai kamu. Iman dan takwamu. Ada dua orang laki-laki yang suka sama kau. Yang satu muslim, yang satu tidak. Sudah menjadi fitrahnya hati Vidya seperti ini, Pak. Kau itu punya iman, sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau. Aman tahu kan aku Islam? Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu. Apa yang ada di otak lu sehingga lu mencintai perempuan muslim itu? Apa dia paham cara menghormati leluhur lu? Pa, gua udah dewasa ya. Gua berhak menentuin hidup gua sendiri. Hey, what I found here. A lonely handsome man with crampy face. Aku mau secepatnya meresmikan hubungan kalian. Aku gak peduli perasaan kamu. Kamu harus menikah dengan Chelsea. Luai Chua Bukina. Ini soal cowok yang sedang mendekati Vidya. Oh, yang Cina itu? Memang, aku keturunan Cina. Tapi aku orang Indonesia. Wat selalu lam tenang ekwana. Kuca waktu wat sehan pun, ko tenang lam. Cie. Jadi wat selalu hong siok kalian. Jadi aku kalau bukan muslim gak boleh di sini. Tapi emang mau ngapain? Aku... Kalau lu ke Hun Kak Chelsea, lu yang sewa eh Kak Ho. Pak, Hama yang jamin wa yang sewa eh Kak Ho. Aku tidak mau cintaku pada makhluk Allah menghalangi cintaku pada Allah. Kamu jangan salah paham, aku gak nyalahin kamu. Yang penting kita masih saling mencintai kan?
Aku tidak mencintai kamu. Iman dan takwamu yang meluluhkan rasa ini menjadi nyata. Ada dua orang laki-laki yang suka sama kau. Yang satu muslim, yang satu tidak. Sudah menjadi fitrahnya hati Vidya seperti ini, Pak. Kau itu punya iman, sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau. Aman tahu kan aku Islam? Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu. Apa yang ada di otak lu sehingga lu mencintai perempuan muslim itu? Apa dia paham cara menghormati leluhur lu? Pa, gua udah dewasa ya. Gua berhak nentuin hidup gua sendiri. Hey, what I found here. A lonely handsome man with grumpy face. Aku mau secepatnya meresmikan hubungan kalian. Aku gak peduli perasaan kamu. Kamu harus menikah dengan Chelsea. Doa cua bukina. Ini soal cowok yang sedang mendekati Vidya. Oh, yang Cina itu? Memang aku keturunan Cina. Tapi aku orang Indonesia. Wat selalu lang tenang ekwana. Kuca waktu wasihan pun, kau tenang lang. Cie. Jadi wat selalu hong siok kalian. Jadi aku kalau bukan muslim gak boleh di sini. Tapi emang mau ngapain? Aku... Kalau lu ke Hun Kak Chelsea, lu yang sewa e Kak Ho. Pak, Hama yang jamin wa yang sewa e Kak Ho. Aku tidak mau cintaku pada makhluk Allah menghalangi cintaku pada Allah. Kamu jangan salah paham, aku gak nyalahin kamu. Yang penting kita masih saling mencintai kan? Aku tidak mencintai kamu. Iman dan takwamu yang meluluhkan rasa. Ada dua orang laki-laki yang suka sama kau. Yang satu muslim, yang satu tidak. Sudah menjadi fitrahnya hati Vidya seperti ini, Pak. Kau itu punya iman, sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau. Aman tahu kan aku Islam? Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu. Apa yang ada di otak lu sehingga lu mencintai perempuan muslim itu? Apa dia paham cara menghormati leluhur lu? Pa, gua udah dewasa ya. Gua berhak nentuin hidup gua sendiri. Hey, what I found here. A lonely handsome man with grumpy face. Aku mau secepatnya meresmikan hubungan kalian. Aku gak peduli perasaan kamu. Kamu harus menikah dengan Chelsea. Doa cua bukina. Ini soal cowok yang sedang mendekati Vidya. Oh, yang Cina itu? Memang aku keturunan Cina. Tapi aku orang Indonesia. Wat selalu lang tenang ekwana. Kuca waktu wasihan pun, kau tenang lang. Cie. Jadi wat selalu hong siok kalian. Jadi aku kalau bukan muslim gak boleh di sini. Tapi emang mau ngapain? Aku... Kalau lu ke Hun Kak Chelsea, lu yang sewa e Kak Ho. Pak, Hama yang jamin wa yang sewa e Kak Ho. Aku tidak mau cintaku pada makhluk Allah menghalangi cintaku pada Allah. Kamu jangan salah paham, aku gak nyalahin kamu. Yang penting kita masih saling mencintai kan? Aku tidak mencintai kamu. Iman dan takwamu. Ada dua orang laki-laki yang suka sama kau. Yang satu muslim,
yang satu tidak. Sudah menjadi fitrahnya hati Vidya seperti ini, Pak. Kau itu punya iman, sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau. Aman tahu kan aku Islam? Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu. Apa yang ada di otak lu sehingga lu mencintai perempuan muslim itu? Apa dia paham cara menghormati leluhur lu? Pak, gua udah dewasa ya. Gua berhak menentukan hidup gua sendiri. Hey, what I found here. A lonely handsome man with grumpy face. Aku mau secepatnya meresmikan hubungan kalian. Aku gak peduli perasaan kamu. Kamu harus menikah dengan Chelsea. Luai cua bubina. Ini soal cowok yang sedang mendekati Vidya. Oh, yang Cina itu? Memang aku keturunan Cina. Tapi aku orang Indonesia. Wajah lu lang tenang, Ekwana. Kuca waktu wasehan pun, kau tenang lang. Cie. Jadi wajah lu hong siok kalian. Jadi aku kalau bukan muslim gak boleh di sini. Tapi emang mau ngapain? Aku... Kalau lu kek hun kak Chelsea, lu sewa e kak ho. Pak, Hama yang jamin wa e sewa e kak ho. Aku tidak mau cintaku pada makhluk Allah menghalangi cintaku pada Allah. Kamu jangan salah paham, aku gak nyalahin kamu. Yang penting kita masih saling mencintai kan? Aku tidak mencintai kamu.